Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya. Belajar sambil bermain. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Kepiting yang sombong. Pada sebuah pantai, hiduplah kawanan kepiting. Mereka selalu berada di pinggiran pantai. Akan tetapi, mereka merasa terganggu karena ombak pantai sekarang semakin menjadi-jadi. Kemudian, mereka pun berdiskusi. Aku sebel sekali. Sekarang ombaknya semakin besar. Aku jadi tidak bisa kemana-mana. Sesuatu yang kubuat pun hancur seketika karena ombak. Betul sekali. Ombak sangatlah mengganggu kita. Bagaimana ini? Kita harus bisa menghentikan ombak. Bagaimana caranya? Sekarang jumlah kita berapa? Jumlah kita banyak sekali, tak terhitung. Baiklah, mulai sekarang kita beritahukan kepada seluruh keluarga kita. Besok kita berkumpul di sini. Kita jika bersama-sama pasti bisa menghadang ombak. Betul juga katamu kepiting. Baiklah, besok akan kuajak semuanya ke sini. Kita bersama-sama menghadang ombak agar kita bisa bebas, tak lagi diganggu oleh ombak. Semua kepiting pun setuju dengan usul kepiting yang mengatakan bahwa mereka harus bersatu untuk menghadang ombak. Keesokan harinya, seluruh kepiting pun betul-betul berkumpul. Mereka benar-benar ingin menghadang ombak. Mereka banyak sekali. Bagaimana semuanya sudah siap? Ya, kami siap. Nanti jika ombak datang, kita harus bersama-sama menghadangnya. Kita harus kompak. Mereka pun bersama-sama menunggu ombak datang. Kemudian datanglah seekor udang. Udang pun menyapa kepiting. Udang keheranan karena kepiting banyak sekali berkumpul di pinggir pantai. Apa yang ingin mereka lakukan? Hai kepiting, apa yang ingin kalian lakukan? Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Hai udang, kami ingin menghadang ombak. Ombak selalu mengganggu kami. Kita harus memberinya pelajaran. Apa? Menghadang ombak? Tidak salah itu. Bukankah itu malah bahaya bagi kalian? Tidak. Kita semua berkumpul bersatu untuk menghadang ombak. Jadi ombak tidak bisa macam-macam lagi dengan kita. Tapi saranku sebaiknya jangan. Sebaiknya kalian segera membubarkan diri. Kalian berlindunglah ke tempat yang aman. Jangan seperti ini. Nanti jika ombak datang, itu semua membahayakan kalian. Tidak. Kita semua akan bersatu untuk melawan ombak. Udang pun keheranan dengan kepiting-kepiting yang berkumpul itu. Mereka sangat keras kepala untuk menghadang ombak. Padahal udang tahu jika kepiting-kepiting tersebut walaupun bersatu tidak dapat mengalahkan ombak. Padahal
Sebenarnya kepiting-kepiting tersebut bisa hancur karena ombak, apalagi mereka dengan sengaja menghadang ombak. Akan tetapi, mau bagaimana lagi, mereka tidak bisa diberitahu. Ya sudahlah, aku hanya memberikan pesan kepada kalian. Jika nanti ada ombak, segeralah lari. Jangan kalian nekat untuk menghadangnya. Lebih baik kalian menyelamatkan diri. Tidak usah kau memberikan kami nasihat. Kami yakin kami mampu menghadang ombak. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu. Udang pun akhirnya pergi meninggalkan kepiting-kepiting yang berada di pinggir pantai untuk menghadang ombak tersebut. Ayo teman-teman, kita bersiap untuk menghadang ombak. Kita bersatu. Kepiting-kepiting tersebut sungguh kompak ingin menghadang ombak. Mereka pun menunggu datangnya ombak. Tak disangka, ombak besar betul-betul datang. Persis seperti apa yang dikatakan oleh udang. Kepiting-kepiting yang berada di pinggir pantai tersebut pun hanyut, bahkan ada yang hancur. Mereka semua musnah. Mereka tak dapat tertolong karena telah disambar oleh ombak yang begitu besar. Akhirnya, sekarang tak ada lagi kepiting di pantai. Kepiting tersebut pun semuanya mati karena kepiting-kepiting yang ada di pantai tersebut diajak untuk menghadang ombak, dan mereka semua kompak dan mau mengikuti saran dari kepiting bahwa mereka akan menghadang ombak. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan moral kepada kita bahwa kita harus mempertimbangkan apa-apa yang ingin kita perbuat. Kita harus mempertimbangkan bagaimana kekuatan kita dan kemampuan kita. Jangan asal mengambil keputusan tanpa peduli dengan kemampuan kita sendiri, karena hal tersebut dapat membahayakan diri kita sendiri. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.